Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan main game GTA 5 lagi, teman-teman. Aduh, GTA 5 online lagi atau multiplayer, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, aku mau bekerja. Jadi bekerja nih kan di sini aku ada dua, teman-teman, ada motor sikap club dan juga ada skur service ya. Nah, yang pertama aku bakal misi ke skur service, dan kenapa aku pilih ini karena aku lebih gampang ke sini daripada ke motorcycle ya. Oke. Nah, di sini yang aku akan butuhkan adalah hanya motorku saja, teman-teman. Kemarin kita upgrade motor dan sekarang aku mau pakai motor itu buat mission ya, mission CEO ini. Nah, jadi misi CEO ini kita bakal telepon dulu motorku biar ada motor. Motorku udah ku upgrade ya, teman-teman ya. Di video sebelumnya aku udah upgrade video lagi sekali. Maksudnya motornya ya. Oke, kita ambil dulu motornya. Oke, udah diambil nih motor kita. Kita tungguin aja ya, teman-teman ya. Oke, ini udah dapat, teman-teman. Oh iya, satu lagi aku lupa, teman-teman. Kita butuh service ke Terabyte ya. Kita butuh Terabyte juga buat misi ini, teman-teman, karena aku mau ngumpulin uang aku minimal 100 dolar ya. 100 dolar ini ada 20 dolar, jadi kita bakal kumpulin 100 dolar buat aku untuk ngumpulin uangnya itu digunakan buat untuk investasi gitu. Jadi kita bakal kemana dulu ya, bentar nih, aku ada lupa sedikit om, nggak apa-apa. Oke. Kita langsung ke misi aja ke CEO-nya. Nah, kalau untuk CEO, teman-teman, kalau kalian baru-baru main GTA 5, ya mungkin kalian nggak tahu GTA 5 online itu kalau di sini, kalau kalian jadi CEO, kalian bisa langsung klik VIP World ini. Nah, untuk misi-misi yang aku saranin buat kalian yang para newbie, ini aku saranin ada Singster dan juga ada Asset Recovery ya. Nah, ini kalian bisa ada dua ini biar kalian tuh biar dapat uangnya, cuannya lumayan ya, teman-teman. Dan walaupun uangnya sedikit ya. Yang ku dapetin kalau untuk sing server ini mencari apa ya? Mencari kotak doang, enggak susah banget ya. Cuma nyari tas doang. Terus nanti beberapa titik lokasi lah ya untuk buat kalian semua. Oke, nih kayak gini aku contohin aja ya, teman-teman ya, biar enggak repot. Oke. Nah, ini disuruh buka HP, teman-teman. Nah, buka ke sing. Nah, ini nih. Kalian harus cari kodenya di 73 ya, 73. Kita bakal cari dulu 73. 73-nya di mana nih? 73-nya 73. Ah, ini nih. Ah. Oke. 73-nya udah dapat dan kita bakal ke lokasi, teman-teman. Nah, enaknya pakai motor ini, teman-teman. Kalau buat kalian pemula ya, saranku pakai motor ini aja, teman-teman ya. Untuk pemula gitu. Jadi kalau misalnya lokasinya sejauh ini, kalian bisa terbang-terbang gitu ya. Nah, ini motorku udah ku upgrade, teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, aku ada misil. Jadi kalau misalnya ada orang yang ganggu, gua tinggal tembak pakai rudal doang. Emang ya, kalau zaman sekarang tuh GTA 5 itu kalau main multiplayer apalagi kayak gini nih ya, mulai cheater di mana-mana gitu. Tapi jujur selama aku main GTA 5 ini aman-aman tentram aja sih. Gak ada yang gimana gitu. Ini kita cari dulu, teman-teman. Kukira di sana tadi misinya. Nah, inilah enaknya, teman-temannya, kalau kalian punya motor ini ya, motor si terbang ini ya. Kalau kalian punya pesawat ya pakai pesawat aja, teman-teman. Tapi jauh ya kalau kalian ngambil pesawat ya, harus ke bandara. Tapi kali ini enak, kalian mau kemana-mana pun bisa. Aduh, markas militer lagi. Jangan main markas militer lah. Soalnya bahaya banget kalau udah ditembak sama si itu, si rudalnya militer. Oke.
Nah, untuk bayaran permisinya ini teman-teman, kalau kalian udah selesai teman-teman misinya si ini, itu kalian dibayarin sekitar 25.000 teman-teman, atau ya ada 23.000. Jadi dikit, tapi cooldownnya lumayan juga ya teman-teman. Untuk misi ini cooldownnya itu sekitar ini teman-teman, kalau untuk cooldownnya si misi ini itu 10 menit ya, 10 menit kurang lebih itu 10 menit. Tapi kalau untuk misi-misi yang lainnya itu cooldownnya cuma 5 menit doang teman-teman. Jadi enjoy doang ya teman-teman ya. Kalian sampai nunggu cooldownnya selesai, kalian main misi yang lain aja gitu ya, buat sampai nunggu-nunggu kegabutannya gitu. Nah kayak gini ya. Oke. Nah, aku senang misi ini nih karena cuma modal hacking doang nih, kayak gini, dan gabut atau tembak-tembakan teman-teman. Kalau misi-misi yang lainnya itu butuh tembakan teman-teman ya. Oke. Jadi kalau di misi-misi lainnya itu kita butuh tembak-tembakan teman-teman, kita berperang gitu ya. Kalau di sini kita nggak butuh perperangan gitu, nggak ada tumpah darah ya. Jadi enak gitu, misinya tuh nyantai, enjoy gitu. Walaupun targetnya tuh jauh-jauh teman-teman ya. Ya karena ini misinya cuma nyari tas doang gitu, nyari tas doang nih. Yang pastinya bayarnya udah sesuai ya teman-teman, sesuai dengan apa yang misi yang kita misikan gitu ya. Karena 23 aja satu kali misi cooldown 10 menit ya, kalau kalian mainnya 8 jam atau 10 jam itu udah dapat berapa ya teman-teman ya. Udah lumayan lah ya pastinya ya. Oke, kita turun teman-teman, udah mau sampai. Oke, di atas gunung berarti ya. Oke. Ah, ini dia nih. Oke, kita ambil lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, nice. Oke, kita ke situ tuh teman. Wah, gila, jauh banget ya 5. Nah, kalau kayak gini kan enak gitu teman-temannya. Kalau kalian punya motor, kalau jauh-jauh kayak gini lebih gampang gitu. Lebih gampang dan juga nggak terlalu susah. Kalau kalian mau terbang-terbang kayak mau jauh-jauh kayak terbang nggak jadi masalah gitu. Kalau kalian punya motor ini, kalau nggak punya motor ini susah teman-temannya mau terbang pakai apa gitu. Tapi kalau kalian mau pengen yang bagus, aku ada recommended buat teman-teman. Kalau misalnya kalian gak mau beli yang kayak ginian, kalau bisa beli mobil ya, mobil armor. Nah, mobil armor ini harganya kisarannya lumayan juga. Harganya kalau nggak salah itu 1 jutaan kalau nggak salah ya. Nanti aku kasih ini aja ya, kasih referensi aja di HP teman-teman nanti ya. Ini aku ke ini dulu deh, ke misinya dulu deh. Kita selesaiin dulu misinya karena ada waktu teman-teman ya. Waktunya ini yang membuat kita yang ketar-ketir ya teman-teman. Kalau nggak selesai nih, kalian nggak sesuai bayarannya nantinya. Kecil nanti jadinya dapatnya gitu. Oke. Okay. Udah mulai mau turun teman-teman, karena udah saya belakangku udah ini ya. Nah itu tempat presidenku ya teman-teman ya nih. Tempat presidenku di bawah ya. Oke. Okay. Kita ke atas dulu teman-teman. Nah ini nih, udah deket nih teman-teman, udah deket nih. Oh ternyata di bawah sini ya. Oh di sini nih. Di sini toh. Oke, kita cari dulu teman-teman di sekitaran sini katanya. Oh iya ada tuh. Oke kita ambil. Permisi. Oke. Tuh kan. Dapatnya 23.000 teman-teman. Itu lumayan kalau buat kalian para newbie ya. Nah,
Oke, kita bakal kasih tunjuk untuk yang mobil tadi ya, yang aku udah bilang tadi, mobil armor. Nah, kalau saranku, kalau kalian baru pertama kali main, itu kalian punya harus mobil, punya mobil ini nih. Nah, ini yang untuk MK. MK itu harganya di 3 jutaan lah ya, taruh ya di 3 jutaan. Kalau kalian pengen punya itu silakan ya, teman-teman ya. Nah, yang kusaranin itu adalah mobil ini, teman-teman ya. Mana ya mobilnya itu ya? Ntar teman-teman ya, aku cari dulu mobilnya ini. Dia tuh banyak banget teman-teman ya, kalau kalian lihat sendiri ya, mobil tuh banyak-banyak banget. Dan kalian bakal pening. Ini yang mobil yang free ini teman-teman. Mobil armor free. Waduh, sepertinya nggak ada ya teman-teman ya. Sepertinya nggak ada. Harusnya ada sih mobil armornya itu, mungkin gak kelihatan kali ya sama aku ya. Nah, aku rencananya mau beli ini teman-teman. Beli ini teman-temannya biar biar kita tuh armornya tuh kuat gitu. Nih, rencananya mau beli ini gitu. Dan enak banget ini kalau kita pakai. Kita mau ngerusuh tuh enak gitu. Nah, ini ada yang baru lagi nih. Oh, ada tempat motor dan juga ini ya. Mantap, mantap, mantap. Kalau nggak salah ada yang bisa jalan di air loh mobilnya. Cuman nggak tahu apa ya. Ada mobilnya yang bisa di jalan berair, teman-teman. Oke, sepertinya nggak ada ya untuk mobil armor ya. Ya elah, mobil ini kenapa jadi lagi ada diskon guys, dari harga 1 jutaan jadi 800-an. Cuman gak berguna kalau mobil yang kayak gituan. Kita ini beli mobil tuh yang berguna gitu. Kalau berguna kan enak gitu, bisa dipakai nih kayak gini nih mungkin. Oh, ini sama aja. Tapi bisa ini ya, banyak orang ya, bisa gantung-gantungan gitu. Kalau misalnya mau perang gitu, gantung-gantung bisa. Oke, sepertinya nggak ada deh. Ya, nggak ada ya teman-teman ya. Kayaknya nggak ada. Soalnya mobil armor itu susah banget loh didapetin teman-teman. Kita coba. Aku mau ke bank dulu teman-teman. Aku mau taruh uang itu dulu. Nah, kalau kalian punya ini ya teman-teman ya, kalau kalian punya uang cash, itu kalian wajib taruh di sini aja, biar kalau kalian misalnya dirusuhin orang, itu uangnya tuh nggak habis gitu gara-gara dirusuhin orang. Nah, kayak gini kan enak gitu. Oh ya, untuk yang tadi ya teman-teman ya, untuk CEO itu misinya kalian bisa cooldown nih. Cooldownnya 7 menitan, yang lainnya itu 5 menit doang teman-teman nih. Kalian lihat sendiri ya, waktunya beda kan. Ini yang 2 menitan, yang ini 5 menitan gitu ya. Dan itu lama banget kan butuh waktunya. Nah, makanya enak pakai yang ini teman-teman. Gitu. Tapi kalau kalian bosen gitu, boring gitu ya, mau ngerampok pun juga boleh teman-teman ya. Kalau kalian sambil nunggu-nunggu boring gitu ya, ngerampok-ngerampok ke kota-kota sini ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ngerampok-ngerampok itu enak banget teman-teman di GTA 5 ya. Nih, kalau kalian mau ngerampok ke sini, main di market ini, mau minimarket ini, bisa teman-teman ya. Kalian tinggal ngerampok doang gitu. Nah, ini ada misi-misi kayak gini teman-teman, kalian bisa datengin gitu. Karena ada 15 titik untuk yang lokasi-lokasi kayak gini ya teman-teman ya. Nih kayak ginian. Ini kalau kalian mau datengin silahkan datengin teman-teman, karena di sini kita bisa dapat uang juga ya, dapat cuan juga. Karena ngumpulin itu kayak ngumpulin sesuatu barang berharga gitu loh teman-teman. Kalian bisa dapat sesuatu gitu di situ. Nah, kita bakal coba ke situ ya teman-teman. Kita bakal coba ke situ. Kita bakal cari-cari dulu ya, sampai nunggu lama guys. Kalau nunggu, kita nunggu cooldown itu 1 menitan itu lumayan juga ya. Nah, apakah udah selesai? Oh, tinggal 30 detik lagi. Kalau di game ini teman-teman, saranku sih main single doang ya. Main single dulu aja ya kalau buat yang baru-baru, karena misalnya yang rame-rame gitu susah teman-teman.
karena kalian diganggu orang terus gitu. Susahnya itu diganggu orang terus. Oke. Oh, ini ada orang nih. Ada musuh nih biasanya. Ah, udah gua bilang kan pasti musuh. Ah. Kalau udah kayak gini teman-teman, rusuh aja nih. Oh no 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 no. Nah, kalau kalian dirusuh kan gini kan enak gitu, teman-teman. Wah, ini enak nih. Aku senang banget sih kalau dirusuh gini. Oke. Okay. Ah, inilah enaknya teman-teman kalau kalian punya. Nih, enaknya kalau kalian punya ini nih enak gitu, teman-teman. Nah, ini nih enaknya. Gila banyak banget. Ah, ini nih teman-teman ya, kalau kalian ngabisin, bentar teman-teman ya, kalau mau berperang, nah ini habis nih roket kita teman-teman. Nah, kalau habis kayak gini ya, kita harus berperang teman-teman ya, kita harus berperang nih. Oh no 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 no, jangan mati dong, jangan mati dong, jangan mati dong, gak lucu dong kalau mati dong. Aduh, ada yang di belakang lagi. Ada yang di belakang, guys. Ada yang berjalan ke belakang nih. Oke, nice, nice. Okay. Okay, 15 lagi teman-teman. Okay. Ini gara-gara gelap doang, teman. Ah, gini nih, gak lihat yang kiri, teman-teman. Gak lihat kiri map. Susah kalau gak lihat kiri map gitu. Oke. Okay. Masih ada 11 lagi teman-teman, 11 orang. Oke. Okay. Eh.
Oke, masih ada 3 lagi teman-teman. 3 orang lagi, kita harus sabar. Mantap. Oh ini. Ah, di mana? Ditembak pakai sniper enggak tuh? Mantap. Satu lagi di mana nih? Oh, no. Ah, mantap, selesai. Hah. Gila. Ini misi enggak bikin gua. Oke, kita cari dulu teman-teman yang tadi ya. Kita cari box-nya. Nah, ini kita cari boxnya ini letaknya di mana gitu. Kalau di sini udah ngacak ya teman-teman ya. Kalian bisa cari sendiri. Udah ngelacak gitu. Nikah dalam mobil enggak ya? Biasa ada di sekitaran sini sih. Oke, mungkin dalam sini kali. Oh, enggak ada deh. Enggak ada temen. Kita cari dulu ya. Sekitaran sini enggak ada. Nah, kalau udah bosen gini teman-teman, kalian bisa naik motor kalian gitu. Nah, naik motor kalian tinggal keliling aja sih. Kita cari. Kalau sini ya, di mana ya letaknya? Di sini kah? Enggak ada tuh, Bro. Baik-baik pohon. Gak ada teman-teman. Waduh. Kalau gak ada gini berarti udah ini nih. Nah, inilah yang susah teman-teman. Kalau kalian mau cari-cari itu susah banget loh di sini. Oke, nggak ada yang hal menjanggal sih di sini. Oke, nah ini cooldownnya udah selesai teman-teman. Biasanya udah selesai ya cooldown untuk yang ininya ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin sampai di sini aja dulu teman-teman ya videoku ya soal ini. Nah, jadi udah selesai teman-teman ya cooldownnya. Jadi kalian bisa ambil misi itu aja. Oke. Ini kayaknya susah banget ya kalau misalnya ini ya. Kita cari-cari boxnya. Nanti next time lah ya teman-teman. Oke.
mungkin di next video aja gua bakal bahas yang soal ini ya. Oke, teman-teman, see you the next time kita di video berikutnya ya. Dadah.